Sulit dipercaya, persahabatan antara hewan dari spesies yang berbeda, persahabatan tiga hewan yang tidak terlalu ramah seperti beruang, singa betina, dan harimau. Sulit membayangkan bahwa tiga perwakilan spesies ini tidak hanya bisa bergaul satu sama lain, tetapi juga tidur berpelukan, berada di kamar yang sama, dan bahkan bermain. Sekitar 15 tahun lalu, sekelompok relawan menemukan trio ini di rumah pemburu. Tidak ada yang merawat mereka, oleh karena itu hewan-hewan itu dibawa pergi dan ditempatkan di tempat pembibitan yang baik. Awalnya direncanakan untuk memisahkan hewan, mengirim singa betina ke singa, beruang ke beruang, dan harimau ke harimau, tetapi hewan jelas marah dengan keputusan ini, yang tampaknya dijelaskan oleh fakta bahwa mereka semua tumbuh bersama satu sama lain dan telah lama berteman. Di alam liar, persahabatan seperti itu tidak mungkin terjadi. Pertama, semua hewan ini hidup dalam kondisi kehidupan yang berbeda, dan kedua, wilayah predator besar sangat penting, baik singa, beruang, maupun harimau tidak akan membaginya. Tapi karena hewan sudah saling kenal sejak kecil, mereka sudah terbiasa. Tidak ada perselisihan di antara mereka, mereka bahkan tidak dapat dipisahkan di kandang yang berbeda. Seekor singa bernama Leo, seekor harimau bernama Sarhan dan seekor beruang Balo akan terus hidup di pembibitan. Mereka telah lama menyapih diri dari alam liar, kecil kemungkinan kawanan seperti itu akan bertahan hidup di hutan. Setelah menerima rumah baru, mereka pada awalnya agak waspada terhadap orang, tidak mempercayai siapapun. Ketika mereka menyadari bahwa mereka dirawat, diberi makan dengan baik dan dicintai, mereka mulai mempercayai sukarelawan dan dokter hewan. Dan tidak sia-sia, karena berkat bantuan yang memenuhi syarat dari para pekerja pusat, hewan-hewan itu pulih, luka-lukanya sembuh, dan makanan yang baik dipilih untuk mereka. Mereka berubah menjadi sangat cantik dan merasa luar biasa. Setelah 15 tahun hidup bersama dalam cinta dan perhatian, masalah terjadi, sayangnya hanya tersisa dua sahabat, harimau bengal Sarhan dan beruang Balo. Leo meninggal karena kanker hati, yang tidak merespon pengobatan dan tidak dapat dioperasi. Staf pusat memantau dengan cermat kondisi teman-teman yang tersisa untuk mencegah depresi. Sayangnya, pada tahun 2018, harimau Sarhan meninggalkan dunia ini. Balo masih tinggal di sana. Dia selalu dikelilingi oleh staf Bahtera Nu untuk mencegahnya merasa sendirian. Akan sangat sulit bagi beruang untuk bertahan dari kehilangan ini tanpa bantuan orang, karena beruang sangat terikat pada objek persahabatannya. Ini adalah contoh lain dari persahabatan kuat yang luar biasa antara spesies hewan yang berbeda. Kami harus banyak belajar dari mereka, karena persahabatan manusia sangat jarang tanpa pamrih.